Halo para penggemar pasangan Gunara dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Malam Puncak yang diselenggarakan Indosiar tadi malam, acara IDA Indonesian Dangdut Award 2021 memberikan penghargaan buat para pemenang nominasi. Dan selamat buat Rara dan Gunawan sebagai pemenang atau meraih penghargaan tersebut. Gunawan Lida sebagai pemenang kategori penyanyi dangdut pendatang baru pria terpopuler. Duet atau kolaborasi Rara dan Gunawan juga jadi pemenang kategori duo grup kolaborasi dangdut terpopuler. Buhar Siwi Ahmad sebagai direktur produksi Indosiar memberikan selamat buat anaknya yaitu Gunawan dan Rara di akun Instagramnya milik pribadinya. Ucapan itu langsung dibalas oleh Gunawan. Terima kasih ibu, terima kasih ibuku sayang, ditambah oleh Rara Lida. Selain itu, momen yang paling bahagia ketika dibacakan pemenang di panggung Indosiar. Rara dan Gunawan menjadi pemenang kategori tersebut. Tak lain itu semua berkat para fans, keluarga, serta orang yang mencintainya. Karena doa dan dukungan mereka, Rara dan Gunawan bisa menggapainya, yakni penghargaan yang diberikan tadi malam. Inilah ucapan terima kasih dari Rara dan Gunawan buat fans, keluarganya dan juga yang ikut mensukseskannya. Semoga Rara dan Gunawan selalu bertanggung jawab, jangan sombong dan tetap rendah hati. Terpopuler di Indonesia Dangdut Award 2021 diraih oleh Rara Lida dan